lagi hits banget ya. Gimana? Pasangannya nih sama yang muda juga. No 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 no. Kenapa saya nangis? Kamu kenapa? Itu. Jadi apa? Oh ya, kita ini lagi ada acara di tempatnya Iri sama Amal. Apa ya, grand opening restorannya. Jadi icip-icip di sini. Kita enggak, kita kayak reuni cinta suci. Udah gede banget mandi kamu. Berapa umur ini sekarang? Allah. 10 ya Allah, udah remaja. Kalau malah neneknya lebih muda kayaknya. Sini, oh, aduh, aduh, aku senang hari ini banyak dapat konten. Walaupun dari handphone. Konten dulu, gue mau kasih lihat view-nya dulu, bentar. Ini bawel nih, Pepe. Airnya mana? Ini kita sup. Bunda Uci. Ya Allah. Sukses ya, stripping-nya panjang loh. Alhamdulillah, kok bisa ke sini? Kok bisa datang? Ini di syuting. Enggak, maksudnya enggak syuting. Oh, terus? Oh, kangen Bunda. Ini dia nih mamanya Anda nih. Anda ntar ke sini. Aduh, aku happy banget. Ketemu anak-anak. Ibel, selamat ya, Bel. Iya, iya, iya. Pakai handphone aja udah jadi. Terus apa sih? Apa makanannya, ada apa aja, Bel? Jadi ini adalah sate dengan kuah pertama di Indonesia. Oh. Sate kan biasanya kan sering dibakar. Ini satenya pakai kuah. Ah, aku mau nyoba ntar ya. Harus cobain tuh teman-teman, yang mau cobain. Datang langsung ke Margonda Raya di Depok ya. Nah, udah buka ya? Udah buka. Oh iya, ini kita samperin si Amar. Amar! Rame loh. Aku juga bukain konten, tapi pakai handphone. Ini apa? Beneran, ini apa nih restorannya? Ya, ini adalah Harum Marangi, Food and Beverage, usaha pertama kami untuk di bidang Food and Beverage. Nah, ini kenapa kita pakai Harum Marangi, karena ini kan identik dengan Indonesia. Sate. Jadi sate ini kita mau menciptakan lagi usaha yang dimana ini relate dengan keadaan Indonesia. Jadi Harum Marangi kan orang kok, oh, nyate. Iya. Nyate, ya. Aku suka sih Marangi, tapi beda sama sate Marangi biasa. Kita jamin juga sih beda. Oh. Kalau aku sih. Aku kangen sama pasangan ini. Kalau aku sih percaya. Para ibu-ibu di rumah. Gue kok ngerasa jadi dilihat. Cebol ya udah sebelah Amar ya. Ah, jangan ngomongin banget gue sebelah Amar. Warnanya udah coklat balik. Nah, cocok nih kayak ini kerja di sini katanya. Jadi gini, kalau misalkan makanan kita ini kurang enak, kita pasti akan berusaha untuk memberitahukan orang-orang ini enak gitu kan, ini enak tuh cobain. Tapi kalau ini emang dasarnya enak, kita nggak perlu bilang, kasih tahu, cobain aja sendiri. Wey, cobain aja sendiri. Harus pada mampir ya. Aku mau nyobain ntar. Iya. Baru kali makan berkuah gitu loh. Dan ini aman sih buat diet, karena sate juga.
Bunda enak kan, Bun? Bunda gimana Bunda? Diet kah? Hari ini enggak? Gagal diet tadi. Oh iya, Bunda enggak pernah diet ya. Makan teratur, enggak boleh telat. Dan lucu deh ada cekernya. Iya, apa cekernya? Ini ada ceker. Iya, ada cekernya dia. Ada ceker, ada paru, ada apa ya? Ya ini jeroan semua, jeroan ya, semua, tapi aku enggak berani makan. Cuman lucu ya. Benar-benar di mix semua gitu loh. Ada ini lontong. Dan kuahnya juga enak. Apa kamu udah selesai? Cetek itu udah selesai? Baru selesai? Bener gak kali kak yuk di sana? Ini resepnya. Ini ketan. Pakai makin ramai. Makin rame, makin muda lihat itu. Masa sama cucunya sama. Sama. Ini gak mau dipanggil cucu tau. Gak boleh, Oma. Nih, guys, aku lagi nyobain ketan durian ya. Jadi jam 11, dari rumah udah jalan. Apa durian? Enggak. Mangga, itu kali. Mangga, itu mah mangga kali. Coba ambil banyak. Coba, mana ada duriannya? Ada durian. Ya, itu orang itu depannya aja mangga, gimana jadi durian? Siapa yang ngomong Tante Epi lah? Yang orang siapa Tante Epi? Ini baru durian guys, ini durian tadi mangga. Gua pikir lidah gue yang salah gitu. Gak taunya yang ini yang salah. Bel punya sate, cobain tuh ada anak Adit, cobain nih, enak nih, cobain. Halo tuh mama, ya ampun, sehat ya, enak gak? Dia pakai kuah loh. Ini itu yang rasanya kenyang. Gimana?
Kan dia emang depan yang lama. Buruan. Ih, lu mah tergantung. Mikirnya apa? Ya promosiin dong. Gue baru sekali nih. Emang ini baru namanya, buka. Ini namanya Sate Mar Harum Mar. Harum. Coba ya. Enak enggak, Masya Allah. Enak ya. Ini coba. Iya, jadi coba. Sate sama yang berkuah. Iya, aku baru. Ini tuh lagi viral banget. Iya. Iya. Sama juga kayak beritanya Mbak Dina juga lagi viral. Komenin satenya. Kek makan dong, masa gue doang. Assalamualaikum buat Idel dan Amar. Selamat ya sayang atas dirinya restoran Harum Makan di ini. Semoga makan sukses di banyak pelanggannya, dan banyak menu-menu baru. Rasanya gimana tadi Bun? Rasanya Masya Allah enak banget, satenya empuk. Biasanya kan sate pakai bumbu kacang. Ini pakai kuah, lontong, dan temen-temennya. Disepnya juga enak, disep menggonya, biryannya, semuanya enak. Pokoknya harus cobain ya, di Jalan Margonda Raya nomor 477. Jangan lupa ya. Buka dulu maskernya biar orang tahu siapa. Oh. Gila udah lama banget enggak ketemu sih. Abad ya kita enggak ketemu ya. Kamu udah enggak mau syuting lagi emangnya? Enggak mau syuting lagi. Nanti dulu masih ada baby ya. Sudah anaknya tuh. Si cantik. Hai sayang. Siapa itu? Kita benar-benar ngobrol lagi tak suci loh. Tuh, ada Yavano. Halo. Halo. Tuh, ada Vano ya. Hai, siap. Penasaran ya? Ini dia lagi nanya. Ayo. Sebenarnya benar enggak tuh nanya? Ternyata semua orang enggak buka, enggak jelas ngomong apa.
Jadi buat kalian semua, kita membuka peluang untuk kalian berkumpul bersama kami. Itu dalam kota 1-100 orang pertama. Dan untuk target Oke, nanti kita collab ya. Nah, jadi hari ini aku sama Dina lagi mampir ke soft opening-nya Harum Marani. Wah, pokoknya sukses buat Amar sama Ibu Stella. Semoga apa ya, rame-rame. Apa namanya ya, banyak ini deh, makin makanannya tuh kualitasnya dijaga. Sukses terus ya buat kalian berdua, dan senang banget banyak ketemu teman-teman lama. Akhirnya kita ngumpul udah sekian lama, dan bye. Selamat ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu, izin-izin aku ke Windy.